Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, toko sembako yang terletak di sebuah pasar yang berada di samping Polrestabes Palembang 9 kali dibobol maling dan viral di media sosial. Meskipun berada di samping kantor polisi, bukan jaminan sebuah tempat usaha aman dari tindak kejahatan. Pada Senin pagi, ruko sembako yang ada di sebelah Mapolresta Palembang, Sumatera Selatan, dibobol kawanan maling. Dalam video viral yang diupload salah satu akun Instagram Palembang pada Minggu siang, terlihat pemilik toko menunjukkan cara pelaku masuk ke toko dengan cara membobol dinding bangunan. Pemilik toko menjelaskan jika kasus pembobolan toko sembako miliknya sudah 9 kali terjadi. Kali ini pelaku mengambil beberapa karung beras dan susu kaleng. Pemilik toko yang akibat kejadian ini mengalami kerugian 1,5 juta rupiah. Berencana akan melaporkan kasus pencurian ini ke Polrestabes Palembang.